uang yang 1 juta menjadi 100 juta. Akhirnya tidak berpikir panjang. Yang penting mendapatkan uang. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah sudah berfirman, aku tidak akan merubah nasib hambaku kalau hambaku itu tidak merubah nasibnya sendiri. Alamin pembangunan untuk Padepokan Nurjati Solawasi Alduni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk Pondok Tahfidz dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala khala wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat keindahan di pagi hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kata banyak saudara-saudara kita yang ketika pagi sudah tidak bisa melihat indahnya pagi, bahkan banyak saudara-saudara kita itu yang ketika bangun tidur tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Dan alhamdulillah saya masih bisa duduk ketika bangun dari tidur, bahkan insyaallah
masih bisa berdiri dan berjalan. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada saya yang luar biasa. Nah, terkadang hal semacam ini pun juga jarang sekali kita syukuri, karena kita lebih banyak mengharapkan daripada mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita lebih banyak mengharapkan suatu hal yang belum kita dapatkan, tapi kita tidak mensyukuri dari apa yang belum kita dapatkan itu. Seharusnya kita bersyukur dari apa yang belum kita dapatkan, sehingga muncul ketenangan. Banyak hal yang sebenarnya itu baik untuk diri kita, walaupun terkadang kita rasakan itu sangat menyakitkan. Seperti contohnya ketika kita dijatuhkan, bisa jadi karena di depan itu ada jurang, sehingga kita disuruh untuk berhenti di tempat itu agar tidak terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Sama halnya ketika mungkin Allah menakdirkan untuk tadi malam sempat jatuh atau sempat kalah. Kalah bukan berarti menyerah. Tadi malam mungkin Allah menakdirkan untuk lebih berusaha kembali dan menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, dan nikmat-nikmat yang terselip di dalam rasa sakit. Karena memang kita hanya mampu merasakan nikmatnya sehat ketika diri kita itu sakit. Dengan diberikan sakitlah kita bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Terkadang kalau masih ada kita tidak begitu mensyukuri. Tapi kalau sudah tidak ada baru begitu berasa berharga. Inilah caranya Allah memberikan pelajaran kepada kita supaya bisa bersyukur. Sedikit cerita tentang kejadian tadi malam itu berawal dari seseorang yang datang ke padepokan lalu menceritakan tentang penderitaan yang beliau alami. Beliau itu mengalami sebuah cobaan, yaitu ditipu oleh dukun pengganda uang yang beliau kenal dari Facebook. Ketika melihat bahwa ada seseorang yang bisa membantu perekonomian keluarganya, ibu-ibu itu tergoda dan berharap akan ada perubahan di dalam kehidupannya, tidak selalu sengsara, sehingga tergoda untuk menggandakan uang seperti yang dijanjikan di Facebook tersebut. Awal mulanya ibu itu dimintain uang 5 juta. Lalu setelah itu ibu itu dihubungi kembali dan dimintain uang kembali 10 juta. Dan seterusnya dimintain terus 30 sampai 40 juta. Dengan alasan persyaratannya kurang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya rumahnya dipinjamkan ke bank untuk bisa mendapatkan uang ganda tersebut. Tapi nyatanya sampai beliau itu habis-habisan, uangnya itu tidak cair. Nah, ketika orangnya menghubungi dukun pengganda uang tersebut, ternyata orangnya tersebut hanya selalu menjanjikan. Pada akhirnya beliau sampai mengalami
gangguan kejiwaan, termasuk suaminya. Nah, jangan sampai hal semacam ini terjadi dengan saudara-saudaraku di manapun berada. Orang yang niatnya membantu ternyata menipu. Dari kejadian itulah saya terketuk hati saya untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah tertipu dengan dukun pengganda uang ini. Saya akan terus berusaha untuk membantu saudara-saudara kita ini yang tertipu dengan dukun pengganda uang itu, apapun itu resikonya. Sudah banyak sekali semenjak saya selalu berkuar-kuar, selalu berbicara di YouTube bahwa tidak ada yang namanya dukun pengganda uang itu, tidak ada. Dan siapapun itu, apapun gelarnya, entah dia bergelar raja, bergelar sultan, entah dia bergelar kiai, bergelar wali, bergelar gus, bergelar ki maupun bergelar mbah, apapun gelarnya, kalau dia menawarkan penggandaan uang, itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Tidak ada yang namanya penggandaan uang. Jika kita pikirkan dengan hati yang jernih, jika memang dia bisa menggandakan uang, tidak mungkin meminta uang orang lain untuk digandakan. Kenapa enggak uangnya sendiri saja yang digandakan? Kenapa harus meminta uang orang lain? Tetapi masalahnya, banyak orang yang gelap mata ketika mendengar uang yang 1 juta menjadi 100 juta. Akhirnya tidak berpikir panjang. Yang penting mendapatkan uang. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah sudah berfirman, aku tidak akan merubah nasib hambaku kalau hambaku itu tidak merubah nasibnya sendiri. Kalau kita pengen kaya ya harus mau kerja. Pengen mulia kudu gelem rekoso. Coba kita pikirkan dari mulai kita lahir itu. Tidak ada yang instan di dunia ini. Kita lahir pun juga mulai dari belajar untuk miring, belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan, belajar untuk berdiri, belajar untuk berlari. Ini tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya melalui dengan proses. Sebab itu jangan sampai terbuai dengan angan-angan. Semoga saja dengan tontonan, dengan tayangan yang saya tampilkan di YouTube saya ini, bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tetapi menjadi sebuah pembelajaran untuk semua masyarakat, agar terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka matanya, bahwa tidak ada yang namanya penggandaan uang itu. Tidak ada. Yang ada ketika kita ingin kaya harus mau bekerja. Ingin mulia kudu gelem rekoso. Ingin sakti kudu gelem mukti. Semuanya ada proses-prosesnya. Semoga saja bisa menjadi pelajaran. Dan saya akan tetap terus berjuang walaupun apapun itu resikonya. Walaupun ancaman selalu datang, entah itu dengan dukun bayaran maupun dengan dukun santet yang mengganggu saya maupun padepokan, akan tetap maju. Karena ini harus diberitahukan ke masyarakat, bukan 1-2 orang, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi bahkan sudah mencapai ribuan orang yang tertipu dengan dukun pengganda uang. Sudah ribuan, bahkan ada yang sampai keluarganya itu mengalami gangguan jiwa, ada yang sampai hilang nyawanya. Karena apa? Karena dukun pengganda uang ini. Walaupun sudah banyak yang tertangkap oleh pihak yang berwajib, tetapi ternyata masih banyak oknum-oknum dukun yang menawarkan pengganda uang ini. Masih banyak
Oleh sebab itu, saya berharap dengan tontonan, kembali saya ulangi, saya berharap dengan tontonan, dengan tayangan, dengan hiburan yang ada di YouTube ini bukan hanya menjadi sebuah tontonan, bukan hanya menjadi sebuah tayangan, dan bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tetapi bisa diambil pelajaran, karena ini benar-benar nyata, terjadi di dunia nyata, terjadi di masyarakat kita, terjadi di negara kita. Banyak orang-orang yang tertipu dengan oknum dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Ini benar-benar terjadi di masyarakat kita. Lalu apakah kita akan menutup mata dengan kejadian yang seperti ini? Siapa yang akan memberikan pencerahan, pengetahuan tentang spiritual, tentang adanya penggandaan uang ini kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Masyarakat ini terbuka matanya, terbuka hatinya. Jangan sampai tertipu dengan iming-iming, dengan rayuan, dengan angan-angan kosong yang mengatakan bisa menggandakan uang, pada akhirnya malah habis-habisan, tidak punya apa-apa. A'udzubillahi min dzalik. Semoga saja semua saudara-saudaraku dimanapun berada, saya tegaskan dan saya berani bersumpah atas nama Allah bahwa yang namanya penggandaan uang itu tidak pernah ada. Entah itu menamakan uang gaib, entah itu menamakan bank gaib, entah itu menamakan uang balik ataupun penggandaan uang, itu semuanya tidak ada. Jadi jangan pernah percaya untuk semua saudara-saudaraku. Dan kalaupun sekarang masih ada yang tertipu atau masih mengalami proses itu, segera hentikan, segera hentikan. Panjenengan hanya terbuai angan-angan, omong kosong, rayuan yang akhirnya akan merugikan panjenengan sendiri. Sampai saat ini masih ada saudara kita yang menunggu untuk cairnya uang ganda itu. Demi Allah masih ada, bukan hanya 10-20. Bisa kita lihat di beberapa tempat yang orangnya sendiri sudah berada di jeruji besi, masih menunggu untuk uang itu cair. Itu semuanya sia-sia. Saya katakan hentikan semua itu, sudah, kembali. Kalau pengen mulia kudu gelem rekoso, pengen kaya harus mau kerja. Tidak ada yang instan di dunia ini. Apapun itu julukannya, apapun itu gelarnya, entah berngaku kiai, ulama, raja maupun sultan, apapun itu semuanya hanya rayuan, omongan, tipuan yang pada akhirnya hanya berpura-pura membantu, pada akhirnya hanya menipu. Untuk semua saudara-saudaraku yang sudah tertipu, jangan pernah ragu, jangan malu untuk melaporkan dukun-dukun yang menggandakan uang ini. Jangan malu karena sampean tertipu. Malu kalau sampean tidak sampai melapor. Malu kalau nanti ada saudara kita yang tertipu kembali dengan orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang ini. Semoga kita semuanya bisa berlindung kepada Allah dari rayuan-rayuan orang-orang zalim, dari tipuan-tipuan dukun-dukun yang pura-pura membantu akhirnya menipu. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sakit saya ini tidak seberapa karena masih banyak saudara-saudara kita yang tertipu, sakit hatinya, sakit jiwanya, bahkan ada yang meregang nyawa karena dukun pengganda uang ini. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga apa yang saya tayangkan, apa yang saya beritahukan, apa yang saya tunjukkan di depan layar ini menjadi pembelajaran untuk panjenengan semuanya. Jangan sampai tertipu dengan dukun pengganda uang. Mohon doanya untuk keselamatan diri saya, keluarga saya, dan juga pondok-pondokan ini. Dan saya juga berharap semoga panjenengan dimanapun berada selalu berhati-hati, mawas diri, jangan sampai mudah dirayu, jangan mudah ditipu dengan angan-angan kosong yang akhirnya merugikan panjenengan dimanapun berada. Apa yang saya lakukan ini hanya bentuk rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita dimanapun berada. Jangan sampai tertipu dengan tipuan-tipuan tersebut.
mohon doanya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.